Itu apa sih ya? Apa sih ya? Sedekah harga tu seria lebih sebutnya di pasar eh. Tupu. Oh, kami tak pergi ya. Ayo. Assalamualaikum semua. Kak Amu in the house. Hari ni Kak Amu bersama tim Art Media sapa di rumah adik Yah kita, iaitu di Tupak. Adik Yah kita ni seorang insan istimewa, tetapi sangat rajin. Nak tahu ke apa dia Kak Amu nak kongsikan dengan papa awak semua? Jom ikut Kak Amu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, adik ya. Ada rumah. Ya, sekali buat dalam berapa butir sehari dia buat telur masak? Dia kalau kita ambil 500 butir tu, 2 hari juga lah. 2 hari siap. Nak boleh kasi siap tu 2 hari juga. Banyak dia, okey? Kena basuh. Lepas tu kena jemur. Oh, jemur juga? Kena jemur sebabnya bekas air basuh tu, okey? Kalau kita buat tu, ya jadi takut punuh lah. Kalau nak buat tu kena betul-betul kering. Kita bersih-bersih dia dulu telur tu, lepas tu kita jemur. Jemur kejap je, dah ada sejel dua jel, dia kering kulit dia tu. Tu baru kita budai botol lah. Atau air-air tu pula kita kena rebus bagi dia sejuk dulu lah. Biasa dia buat air-air malam, dan malam pagi tu dia sejuk ya. Baru kita isi-isi botol air tu. Satu botol yang jual tu berapa butir? Satu botol tu 30 butir. Lepas tu dengan harga RM27. Tak apa setia apa pun. Sedekah harga tu RM27 lebih butir di pasar eh. Tu pun. Oh, kami tak pergi lagi. Ayolah, mungkin. Apa yang dalam sebotol tu kalau isuk ke, kot RM2 bulu tu. Sebabnya air-air lagi, botol lagi. Yalah, boleh kena beriah. Kalau leluh kita, kalau leluh pun tak ada. Sepatutnya kena ada, tapi tak apalah. Mungkin kita anggap benda ni kita jual. Kita kata harga kasih saya ni. Apa orang kata harga leluh tu tak ada pun. Biar tak ada utuh ya, pun. Buat tu 500 biji 2 hari. Okey, makna setiap hari tu stok sentiasa ada kalau kita kalau musim itik telur memang kita buat. Kalau macam luwak kita buat, luwak kita buat, gitulah. Itik hok telur ni sama-samanya orang lepas di kawasan padi. Kalau dia ke telur dalam padi tu lah. Dia ke telur pagi-pagi orang gigit kutik dalam tu lah. Dia kena lepas gitu baru dia telur. Kalau kita kurung dia, memang dia tak telur. Dia kata kejuk, dia kejuk. Dia stres kali, betul. Kata binatang ni stres. Bila kena kurung dia stres, dia telur. Aku baru tahu bahawa sebenarnya rupanya itik ni ada musim dia telur. Ada. Lepas tu musim dia diri juga. Musim apa bulu dia luruh tu dia tak telur juga. Ada musim luruh juga. Ada. Dah 3 bulan. Mana kalau musim luruh bulu telur kat tak ada telur lah kita nak buat. Tak ada. Pasal kata apa apa tu bunyi tu tapi buat dia tu dia agak rumit. Nanti banyak kita nak jaga got dia, kualiti dia. Okey. Sebab kita jaga kualiti betul lah kita. Banyak ke kalau kita nak ambil dari botol gitu kalau nak makan ke dia tak boleh setuh dengan tangan. Ya jadi cepat busuk ayo kalau tangan. Kalau batang kita kan beres. Betul betul. Laut pun tak boleh ambil dengan tangan. Ada kena ambil dengan bekas pula ni sudu ke apa hok kering tak boleh basah. Ada juga patutlah. Banyak kaya orang beli sebotol besar tu cepat punuh ke ni tak dia tak jaga kalau tak ada celup lah ketuk Mas celup dengan tangan gitu ke boleh tu gari bang lepas tu mula lah kata apa kita jual telur buruk ke padahal punya banyak tips orang tak tahu kak pun baru tahu ni sebab kita biasa beli hok kerindah orang buat tu beda daripada potong patutlah patut okey. Dia sebab kaya tidak peroitik sendiri. Jadi orang marah atas lah daripada mana tu dapat? Ya kita banyak pembekal lah. Sebabnya kita tak boleh siap dia sore. Sore nak arah sore. Sebabnya orang ni putus tu pun tu kan. Jadi daripada pasir mah. Daripada limo kat wakah baru tu kan. Tenduk. Tengok tu hebat juga telur Yah kita ada stiker sendiri dah. Kalau siapa-siapa nak telur original memang hak buat Yah kita kena pastikan stiker dia. Beli pun kena dengan Yah sendiri sebab Yah setakat ni dia tak ada peniaga ataupun wakil ejen lagi.
jualan tu melalui video sendiri. Boleh tak you cerita sikit pasal kenapa ya Bubu Lebon sendiri? Bubu Lebon ni yeah. Sebab hari tu masa tu saya berada dekat sebab Kobar kan. Lepas tu enggak tak ada speaker lagi. Lepas tu ada customer beli tu, dia beli telur masin, dia hantar gambar saya, dia kata dia beli telur saya, dia tanya boleh makan kau pecah ni. Ada pecah. Sedangkan kita kalau getuk sikit kita tak buat. Tengok ni mana ada getuk ke apa kan. Lepas tu dia tanya dia, awak beli dengan saya kau? Dia kata, dok. Dia kata beli kat pasar. Kata kalau kat pasar bukan hok saya. Dia kata, dok tu kedai tu royak. Hok okay you. Kata kena guna nama dah. Yalah, nampak dah. Pada hok di luar sana siapa nak beli telur ya? Pastikan betul-betul sika dan beli dengan Yasdi. Kita ni, patut beli dengan kita diri. Sebabnya kita tak ada tok kedai dah jaga. Iya ni kak nak tanya. Okey, tahap ke masin ni dia tu. Macam mana kita nak tahu dia masin perak kau? Dia masin sedia molek kau, kau dia tak masin lagi. Ya gini kalau kita buat lah. Kalau ya buat ni ya royak ke customer dalam masa 8 hari je kalau nak bubur masih di telur putih. Kalau telur putih tu dalam 8 hari hingga 10 hari tu boleh makan dah lah orang tak minat masih. Lah ni kau tak makan masih. Masih lemak je. Kalau nak masih perak agak 2 minggu lah. Minggu tu gak. Okey masih perak lah. 2 minggu tu sebab kita Tak wui masin tak wui apa, goyak ke customer dari 8 hari hingga 10 hari je. Lepas tu customer pun kalau dia telefon tanya, nak baru. Gitulah. Tapi hak kita memang tak tunggu masih perak lah. Yalah. Tengok ni comel. Sangat telur dengan besar dengan bersih. Sebab kita betul-betul cuci bagi dia bersih lah. Bersihkan dia air dia. Patutlah. Yang ni sentiasa ada regular customer tak? Dia beli sekali pun akak mari beli pun. Itulah alhamdulillah setakat ni kan. Telur masing ni memang sangat sinonim lah dengan masakan Melayu kita. Boleh tak Yah tu royak? Apa dia menu-menu utama sekalau kita buat menggunakan telur masing? Benar ya, dia telur masing ni banyak benda boleh buat. Biasa orang tak tahu kot, dia tahu rebus. Makan dengan nasi putih, makan nasi kerabu kan. Tapi yang benar kita boleh buat kerabu telur masin. Buat kuih peyek. Kuih peyek pakai telur masin? Pakai telur masin. Lepas tu apa lah? Goreng ketel telur masin. Ya betul. Tu memang favorite kat Amung dah tu. Udah telur masin. Dia boleh buat macam-macam. Benar tapi setengah orang tak tahu. Tak tahu rebus. Makan gitu kan. Betul. Kak Amu pun nak share jugalah beberapa resipi yang Kak Amu cukup menggunakan telur masin. Contohnya, Remini banyak dia buat nasi goreng telur masin. Kita tahu tu seumurnya orang guna ketel, orang guna udang, orang guna sutung untuk buat telur masin. Kak Amu pun pernah juga cipta buat dengan ayam. Ganti kepada udang kau ketel, siapa tak makan sibuk guna telur masin. Memang sedap. Sedap ya. Dan juga, kak terbaru, Remini menggunakan berasal ke telur masin, buat roti pau dan juga cheesecake. Ada juga iti telur masin. Memang sangat sedap. Dan kalau nak tahu banyak lagi, boleh Google. Memang sangat banyak resipi menggunakan telur masin. Bukan sahaja makan nasi kabur dok deh. Banyak lagi. Kepada semua, okay, kita nak pesan hok mana nak dapat ke telur masin buat Cik Yah kita ni, bolehlah cari di Facebook Cik Yah, boleh tak? Yah bagi Facebook saya Zawiyah Binti Drame. Ya. Dan jangan lupa ni bulan puasa nak dekat ni. Pakak-pakak mari borong lah telur masin sedap ni, telur masin kualiti tinggi ni. Bulan puasa ni kak, orang royak macam pecah liu. Apa tak lalu makan pun jadi lalu. Kena ada telur masin. Ai, hok mana-mana ada family tu, borong-borong lah banyak selalu. Okey, jangan lupa semua dapat telur masin Yah kita.